Nah ini motor yang mau dipakai, ini motor baru jadi, motor 150 pemula. Haji buatan Haji Apo. Guys, buat di Amorpati Pratama 23. Sini master remnya pakai punya R25. Respondannya apa ya ini? Motoan. Oke guys, jadi bagi kalian lagi nyari paketan CVT, kalian bisa di Shopee-nya Instagram, lagi Shopee-nya Emranga Speed Shop. Di sini ada paketan YM Racing, ini baru ya. Terus sekarang ada promo nih, paketan Mandira. Nah, ini harganya cuma 130.000, ini bebas pilih color-nya. Mau berapapun boleh disilang-silang juga ya. Jadi untuk beberapa minggu ke depan bakal 130.000, ini produk dari Mandira. Jadi gaskeun aja langsung bagi kalian yang nyari paketan ya. Let's go ke Emranga 308 Speed Shop. Guys, jadi di Instagramnya Motoren Apparel ada giveaway baju lagi. Kalian ikutin aja, caranya gampang, follow aja Instagramnya Motoren Apparel, Instagramnya Emranga 308, dan komen di postingan yang ada di Motoren Apparel itu. Pokoknya ada tulisan giveaway, kalian tag tiga teman kalian. Nanti kita diundi mendapatkan baju dari Motoren Apparel. Jadi yang ikutan sok gaskeun langsung, mudah-mudahan aja rezekinya, oke? Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Kamis ya. Kamis, sekarang aku lagi nyeting lagi motor 150cc pemula. Jadi kemarin kan aku udah nyeting yang 115, 130. Dan sekarang karena motornya baru jadi, punya YM Racing, buat di Amorpati, aku nyeting yang 150. Dan ada nggak videonya juga? Siapa tahu ada ya. Siapa tahu adalah videonya nanti di HP. Aku nyeting 150, sebenarnya agak sulit sih nyeting 150 tuh karena harus kayak gimana gitu. Tapi aku tadi nyobain nyeting. Dan alhamdulillah lah hampir temu settingannya. Dan ini di belakang aku ada motor punyanya YM Racing tuh. Udah buatnya di Amorpati Pratama 23. Haji Apo ya? Masji, punya Masji. Nah, sekarang hari terakhir kita nyeting karena besok Jumat Sabtu tanggal 1 dan 2 Oktober itu ada balap di Brigip. Ini ramai banget pasti karena di Brigip itu baru buka lagi dan baru pertama event lagi. Pas kemarin banyak apa ya, covid gitu, bukan covid, apa namanya lockdown gitulah. Sekarang alhamdulillah sudah bisa beraktivitas kembali. Semoga kalian sehat-sehat juga ya. Guys, motornya seru. Ini motor FFA. Nanti kita review-review semuanya mungkin ya. Mungkin di video selanjutnya nanti aku bakal nge-review-review motornya. Motor yang ini semuanya. Jadi satu video kita review tiga-tiganya, oke? Okay? Kayak gitulah. Tuh, helm aku pakai KYT, ada si MM. Madep terbaik pokoknya mah. Hari ini pergi hujan. Jadi licin-licin gimana gitu. Tapi tadi sempat hujan lagi. Dan hujan lagi. Ya tadi ada video enggak? Iya. Ada video. Nanti ada videonya, aku nyetin 150cc. Ayo. Jadi ini keseruan di sirkuit Brigif. Rame banget. Di mana?
ntar telepon lah nu boga Satria Bio kaitan Cina mana gitu. Udah pergi lah minta foto lah weh besok terus jadi mah ayeuna mana di belakang meureun Habibi nyala. Ya di mana? Oh di patung. Oh belakang mobil di sini berarti. Wah oke. Belak. Trigger. Oke. Ada mobil apa lagi ya? WH, mobil IM. Oh ini nih. Ayo. Jalan-jalan dia berigip. Kiri kiri. Oh kiri. Ayo. Ya tes ada. Oke ini jalannya dik-dik. Nah ke kiri, jangan ke sana. Ujung, ke sana berarti? Berarti tutup kan? Berarti kan itu mutar. Iya, ke sana. Ada motor lagi di sini. Kali kalian ada mau mancing, let's go. Tinggal mancing di sini. Mancing buaya, buaya darat. Buaya darat, buaya darat. Nah, ini R3-nya Brigip, R12, R3, R4, R5, R6. Jadi kita lagi mau masang tenda di sana. Enggak tahu di mana. Tendanya udah ada, Bos? Hah? Tendanya udah ada? Udah ada, aman aman. Nah, ini R3 nih. Masuk gak usah. Pengen dimarahin. Nih guys, jadi sekarang karena tempat pedoknya di sini. Tempat pedoknya di sini. Nah ini motor yang mau dipakai, ini motor baru jadi, motor 150 pemula. Haji buatan Haji Apo. Tuh, guys. Buat di Amorpati Pratama 23. Sini master remnya pakai punya R25. Respontannya apa ya ini? Motoan racing. Terus velgnya pakai RCB, shockbackernya udah di ribuan lagi. Dan apa yang namanya? Bannya pakai Pirelli Diablo 2 baru, enak banget. Kita lihat piringannya ya guys. Tuh, piringannya pakai motoan kayaknya. Motoan. Sang remnya kita balik lagi ke sini. Baik mau pasang di tengah, oke. Woi mengalangi ya tuh. Bos, orang kayak itu lah. Iya bisa. Pakai itu motor tuh. Kita sedikit. Terus ini ada cooler, cooler GSX. Tapi udah dijadiin radiator dijadiin GSX. Selangnya pakai biasa lah. Brookstone. Stepnya ini yang step ada di shopnya Emangga. Knalpotnya pakai RCB buat P150. Step belakang RCB. Step ke sini. Apa
ini karburatornya pakai Uno ukuran 30, langka banget ini. Buru-butanya yang baru, pokoknya yang lancip seperti ini. Ban Pirelli, belakangnya pakai sok motoan, ini harganya sekitar 2 jutaan. Tapi enak banget ini, empuk lagi, joss lah pokoknya. Terbaik, nanti ada review, bukan review ya. Ya review lengkap lah untuk motor ini, terpisah. Oke, kita lagi masang tenda. Dan nanti aku mau nyobain juga motornya di sirkuit Brigif Cimahi. Insya Allah balapnya joss lah. Semua mudah-mudahan aja. Jadi segitu aja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.